Sobat Jeep, selamat datang lagi di channel Piono Jeep nih. Hari ini aku pengen kasih tahu ke kalian kalau kita lagi ada perubahan konsep. Ini adalah mobil Ombu Kori, salah satu member dari JK Solidaritas, yang dimana kalau secara tampilannya itu udah keren banget ya. Udah pakai bumper stabi dari anniversary, depan dan juga belakang. Nah, terus guys, hari ini dia mau ganti konsep. Dia mau ganti konsep ke Gen Ride. Jadi untuk bumper depan, belakang, plus sama winch mount-nya itu dari Gen Ride. Nah, jadi Gen Ride ini adalah salah satu penyedia gitu ya untuk barang-barang aksesoris off-road. Jadi dia sekarang mau ganti bumper yang model Ultra. Kita akan lihat nih sama-sama. Ini di bawah sih sudah ada nih. Ini bumper dari Gen Ride nih. Ini bumper depan. Ini beneran, ini tuh enteng banget sahabat Jeep. Ini nggak terlalu berat, masih bisa diangkat. Nah, jadi kalau kalian lihat untuk bumper Gen Ride-nya sendiri, ini ada logo Gen Ride-nya di sini kan. Dan ini udah ada lubang untuk winch. Dan slot untuk winch-nya itu udah gede banget. Dan ini udah ada tempat buat shackle yang tapal kuda tuh. Dan ini udah di bawah sini nih, aku ambil ya. Ini ada winch mount-nya juga. Jadi tak ada tempat untuk dudukan winch-nya. Nah, kayak gini sahabat Jeep. So, guys, ini teman-teman udah mulai ngerjain, langsung aja ya. Tapi aku mau ngasih tau lagi nih, terakhir nih. Ini ada bumper belakangnya. Bumper belakangnya sama. Ini sama-sama terbuat dari aluminium. Jadi bener-bener itu, kalau aku baca di website-nya, ini tuh udah lightweight. Jadi enteng banget. Ada slot buat sensor juga nih. Ada logo, lasannya rapi banget. Terbuat dari aluminium alloy. Langsung aja kita lihat proses pengerjaan dari bumper Gen Ride ini. Let's go. Sahabat Jeep, nih jadi udah selesai kita menginstal untuk bumper bagian depan dan juga belakang mobil Ombu Kori, salah satu member dari JK Solidaritas. Kita pakaiin bumper dari Gen Ride atau kita singkat aja namanya JR. Nih kalau misalnya lihat ada logonya di bawah sini kan. Dan kelebihannya adalah selain tampilan yang stabi, dia tuh udah dapat tanduk. Dan tanduknya ini nggak dibaut guys, tapi dilas. Lasannya kalau misalnya itu tuh rapi dan yang pasti kuat banget karena original USA. So guys, tanduknya ini berfungsi selain untuk melindungi, tapi dia bisa menambah slot lampu. Kok bisa? Iya bisa, karena kan kalian nambahin bracket-bracket lampu di sini. Dan yang suka berpergian dan juga bikin-bikin video gitu, nah kalian bisa tambahin bracket plus GoPro kalian. Jadi bisa ditaruh di depan nih. Point of view dari sisi pengemudi itu gimana? Keren kan? Terus nggak cuma itu juga, kalian dapat fairlit nih. Fairlitnya udah bagus banget. Ini rap. Finishingnya dan yang pasti udah kokoh kuat. Terus guys, tersedia juga slot untuk shackle nih, dua kiri dan kanan. Dan untuk slot winchnya dia cuman bisa fit itu yang model-model Warren VR Evo ataupun yang CTI. Dan kelebihannya satu lagi nih sahabat Jeep, untuk sirkulasi dari radiator itu tuh lebih dapat banget anginnya, karena kalau model-model yang lainnya kan emang modelnya sekilas sama, tapi untuk winchnya dia tuh berada di bawah kalau JR. Kalau yang lain tuh mungkin bisa segini nih, setengah dari grill kalian gitu. Jadi ini untuk sirkulasi anginnya tuh lebih dapat, lebih bagus. Dan yang pasti nih, satu lagi yang penting banget, yaitu namanya sudut vertical angle. Jadi untuk vertical angle-nya, kalau bumper standar kan dia begini nih, dan dari danah tuh dia cuma dapat segini nih. Tapi kalau kalian udah pakai dari JR, itu tuh lebih naik sahabat Jeep. Jadi itu lebih clearance, lebih rapi dan lebih dapat untuk kayak kegiatan outdoor, contohnya off-road ataupun ya kegiatan adventure atau overland kayak gitu ya. Satu kalian udah nukik-nukik ke bawah tuh aman dari tanduk,
Nah, untuk pada saat dia ngelewatin obstacle gitu, itu tuh lebih aman karena dia dapat clearance-nya tuh lebih daripada yang standar kayak gitu. Oke deh, kita lanjut aja ke bagian belakang. Let's go. Oke, sahabat Jeep, ini dia bumper bagian belakangnya nih. Sekilas emang bener mirip sih sama model Poison Spider, iya kan? Secara garis besar gitu ya. Nah, ini keunggulannya adalah sama vertical angle sih, baik lagi kayak gitu sahabat Jeep. Jadi kalau standar tuh kan seperti ini. Nah, kalau yang pakai GR dia tuh lebih naik. Jadi lebih dapat untuk pada saat off-road gitu ya. Lebih dapat, lebih aman sih untuk lewatin obstacle-obstacle. Terus kalian bisa lihat untuk las-lasannya itu udah rapi banget, dan ini ada logo GR, terus ada slot 2 itu buat lampu atau sensor. Dan dia untuk kiri kanannya ya. Nih, kiri kanan sahabat Jeep. Itu dia agak ke dalam nih, agak cekung dia ada giniannya nih. Terus ada slot juga untuk naruh sakel. Ini ada dua nih, satu, dua. Oke, jadi itu aja untuk bumper GR dari Gen Ride. Nih, ini mobilnya Om Bukori, salah satu member dari JK Solidaritas. So, buat teman-teman yang mau di-upgrade kayak gini, ini kan kalau kayak kaki, ntar kita bahas guys, ini udah lengkap banget nih. Jadi, buat kalian yang mau nih, upgrade full secara keseluruhan, nggak cuma dari bumper, tapi kaki-kaki juga, performan, yaitu mesin-mesin, aksesoris part tambahan, langsung aja kontak kita di Pioneer Jeep, DM Instagram, atau WA sales kita. Oke deh sahabat Jeep, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga di share ke teman-teman kalian. Kita juga ada di Marketplace, Tokopedia, Blibli, Bukalapak, dan terakhir kita ada di Shopee. Sampai jumpa, dadah!